Berapa dulu? Syukur juaraan U17 sepak bola sekecamatan Kota Palembang berlangsung aman, tertib dan lancar. Juga kami mengikuti tadi final, cukup banyak talenta-talenta sepak bola, ternyata bibit-bibitnya luar biasa yang tersebar di beberapa kecamatan. Dan ini juga bahan kami untuk khususnya pemerintah kota dan juga dari aspek PSSI kota maupun PONI akan merekrut yang punya talenta-talenta ini. Dan ini sejalan dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola. Maka dari itu sesuatu yang baik ini dalam rangka kita mencari bibit-bibit yang baru. Untuk itu kita ucapkan selamat dan sukses bagi yang juara maupun yang belum juara. Banyak masih ada kesempatan di apa kegiatan kejuaraan berikutnya. Tadi kalau dari penyaksian final tadi ada bakal direkrut pemain dari PS Alang-Alang Lebar atau dari Kadis, bakal dari Daya Narski langsung direkom dari ketua saya Palembang. Untuk sementara saya rekomkan satu dulu. Satu siapa, Pak? Atas nama yang nomor 10 ya dari Alang-Alang Lebar. Oh, nomor 10. Saya kira saya sudah minta dengan Coach Jarot tadi untuk coba kita lihat. Dan itulah nanti sesuai dengan janji saya, juara 1 maupun juara 2 akan main dengan PS Palembang ketika kita menghadapi persiapan Piala Indonesia. Piala Indonesia itu diikuti Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kita siap berkompetisi nanti. Karena pemain PS Palembang 2 loh, diambil oleh Liga 1, Persebaya Surabaya. Ya. Target sendiri dari PS, Pak? Dari PS Palembang untuk Piala Indonesia? Target kita minimal kita masuk lah. Masuk paling tidak di 10 besar atau 5 besar. Ya. Oke. Okay. Pemkot Palembang akan menyalurkan dana